Seekers, kembali lagi di channel YouTube Aneka Utama Indah bersama saya Fanny Molina Saiful. Nih, bagi kalian yang belum tahu Gold Seekers itu apa sih? Aku jelasin ya. Jadi, Gold Seekers itu panggilan dari kita untuk kalian para pebisnis yang mencari rezekinya penuh semangat nih. Gimana? Cocok nggak dipanggil Gold Seekers? Nah, aku mau ngingetin juga nih kalau di channel YouTube Aneka Utama Indah mengadakan program terbaru namanya Wintek Kuliner. Jadi, selain mereview produk, channel YouTube Aneka Utama Indah juga mengadakan program terbaru yang berisi mereview toko, kafe, resto, atau usaha UMKM yang tayang pada setiap hari Selasa pukul 5 sore. Nah, untuk Gold Seekers yang belum mensubscribe channel YouTube Aneka Utama Indah, jangan lupa di-subscribe ya, biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kita. Di video kali ini, aku ingin membahas kulkas merek Gea tipe G2D472 yang warnanya inox. Karena di video sebelumnya, Pak Suwandi udah mereview yang sama juga G2D472 tapi yang warna black glass-nya. Sekarang kita buka aja yuk kardusnya untuk tahu apa sih unit ini. Oke, Gold Seeker, seperti ini unitnya. Yang ini warna inox. Gak kalah keren kan sama yang warna hitam black glass? Kulkas ini keren banget nih untuk taruh di rumah. Penampilan dapur atau rumahnya jadi oke banget. Fitur dari kulkas ini sudah dilengkapi dengan electronic temperature control, external LED display interior light, one crystal chiller drawer, one crystal freezer drawer, super freezer function, power cool function, DC centrifugal fan, dan twist ice maker. Watt dari kulkas ini sendiri sekitar 150 watt ya, jadi daya listriknya tuh rendah banget. Oke, sebelum mengukur dimensi unit ini, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau berat unit ini sekitar 81 kilo. Sekarang kita ukur dulu yuk dimensi unitnya. Panjang dari kiri ke kanannya sekitar 90,5 cm. Dengan lebar 57,5 cm. Dan tingginya 176 cm. Nah, Gold Seekers, untuk tahu ada apa aja di dalamnya, kita langsung aja yuk buka kulkasnya. Di dalam kulkas ini terdapat freezer dan chiller. Di sini bagian freezernya. Untuk volume dari freezer ini sendiri sekitar 178 liter. Dan di sini juga sudah mendapatkan 5 rak ya. Dan raknya ini sudah terbuat dari bahan kaca. Dan di sini juga ada untuk menaruh minuman. Dan di sini chillernya luas. Ruangannya chiller ini sendiri 294 liter dan sudah mendapatkan satu kristal chiller dan satu kristal freezer. Nah, wah, di sini ada apanya ya? Kita buka aja yuk. Ternyata isinya twist ice maker nih, cara membuat es batu. Dan ini ditaruhnya di freezer ya, kalau taruhnya di chiller nggak bakal jadi es batu dong. Dan raknya ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Di sini juga mendapatkan buku petunjuk pemakaiannya. Dan di belakangnya juga ada kartu garansinya nih. Untuk kartu garansinya mendapatkan 1 tahun servis dan spare part, dan 5 tahunnya untuk kompresor. Untuk Gold Seekers yang penasaran cara pengoperasian kulkas ini gimana sih? Caranya kalian tinggal cek aja review sebelumnya yang pernah direview oleh Pak Ahmad Suwandi. Sekarang Gold Seekers sudah tahu kan kalau kulkas mewah tipe G2D472 ini keren banget. Tampilannya oke, kapasitasnya juga gede. Untuk Gold Seekers yang ingin mendapatkan unit ini, caranya gampang sekali. Tinggal hubungi nomor telepon sales yang ada di deskripsi video ini. Aku mau ngingetin lagi nih, kalau Aneka Utama Indah ada program terbaru namanya Wintek Kuliner. Jangan lupa ditonton ya pada setiap hari Selasa pukul 5 sore. Nah, untuk Gold Seekers jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aneka Utama Indah untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Bangun usaha Anda bersama kami.